Pelari Indonesia Lalu Muhammad Zohri gagal meraih medali di cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter putra. Dia hanya finish di peringkat 6 pada babak final Asian Games. Pelari Indonesia Lalu Muhammad Zohri finish di posisi 6 pada final lari 100 meter putra Asian Games 2022. Dalam lomba yang digelar di Stadion Hangzhou Olympic Sports Center, ia menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 10,16 detik. Medali emas akhirnya diraih pelari Cina, Zhen Yeshi, dengan catatan waktu 9,97 detik. Sementara perunggu diraih pelari Thailand, Puripol Bunson, dengan catatan waktu 10,02 detik. Zohri asal Nusa Tenggara Barat sebenarnya tampil sangat baik pada sekitar 60-70 meter pertama. Namun ia kesulitan mempertahankan kecepatannya menjelang garis finish. Zohri lolos ke semifinal dan final dengan menjadi yang tercepat pada lomba-lomba yang diikutinya di Asian Games Zhou. Pada laga semifinal hari Sabtu kemarin, dia memastikan tiket final dengan finish tercepat dengan catatan waktu 10,12 detik.